Assalamualaikum pecinta Beri Liga 1, berikut kami sampaikan informasi hasil pertandingan, klasemen serta top skor Beri Liga 1 sampai dengan hari ini. Sebelum lanjut please di subscribe channel ini agar selalu dapat informasi terbaru dari Beri Liga 1. Berikut hasil pertandingan Beri Liga 1 2022 malam ini. Persita Tangerang berhasil mengalahkan tuan rumah Bayangkara FC dengan skor 2-3. Dengan hasil ini sementara Persita berada di urutan keempat klasemen sementara. Berikut top skor sementara Beri Liga 1 hingga hari ini. Di urutan pertama ada Mateus Pato, asal Borneo FC, dengan 7 gol. David Da Silva, asal Persib, bersama Lulinha, asal Madura United. Dengan sama-sama mengoleksi 6 gol. Selanjutnya Fidal asal Persita, 4 gol. Dan berikut klasemen sementara Beri Liga 1 2022 hingga dengan hari ini. Dan berikut klasemen sementara Beri Liga 1 urutan 10 hingga urutan ke-18. Halo pecinta Liga 1. Jangan lewatkan pertandingan Super Big Match malam ini. Arema FC akan menjamu tamunya Persija Jakarta pada jam 19.30 malam ini. Bertanding di Stadion Kanjuruhan Malang.